Cuaca buruk dan minimnya penerangan di lokasi tanah longsor di Kampung Karehong, Kecamatan Cisolok, Sukabumi membuat proses pencarian dan evakuasi dihentikan. Tim pencari memperkirakan masih ada 23 orang korban yang tertimbun longsoran. Sementara untuk mencegah masyarakat yang hanya ingin menonton, polisi akan melakukan penyekatan jalur. Tim gabungan dan sejumlah alat berat yang digunakan untuk mencari dan evakuasi korban tanah longsor di Kampung Karehong, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Selasa sore ditarik dari lokasi. Proses pencarian dan evakuasi korban untuk sementara dihentikan karena curah hujan yang tidak menentu dan minimnya penerangan. Polisi menghimbau warga yang mendapatkan barang-barang milik korban menyerahkannya ke pemerintah desa setempat untuk didata. Proses pencarian dan evakuasi para korban rencananya akan dilanjutkan pada Rabu sekitar pukul 7 pagi. Dua alat berat yang baru didatangkan akan dioptimalkan untuk menggali lumpur di lokasi. Ya, soal ini telah dihentikan karena kendalanya pertama adalah penerangan yang sangat minim, kemudian curah hujan yang tidak menentu, kadang turun dan banyak turunnya, kemudian personil juga telah kita tarik dari lokasi untuk menghentikan. Besok pagi jam 7.00 kita akan mulai kembali. Polisi berencana akan menyekat jalur masuk ke lokasi mulai besok. Banyaknya warga yang berkumpul untuk melihat proses pencarian para korban mengganggu kerja tim gabungan. Kehadiran mereka juga mengganggu jalur evakuasi dan distribusi bantuan logistik untuk korban yang mengungsi. Hingga Selasa sore sudah 9 jenazah yang ditemukan. Kesembilan jenazah tersebut sudah diidentifikasi tim Bidokes DVI Polda Jawa Barat dan sudah diserahkan kepada keluarga. Sementara 23 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Anza Suseno, Sukabumi.